Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel sini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita politik yang bertajuk Berita Nasional, Pemuda UMNO PAS sepakat jalankan inisiatif sanitasi secara percuma. Shalom, Pemuda UMNO dan PAS bersepakat untuk menggerakkan jentera secara bersama di seluruh Malaysia bagi menjalankan inisiatif sanitasi atau nyakuman secara percuma dalam usaha mencegah virus COVID-19. Dalam satu kenyataan bersama dikeluarkan pada hari Kamis lalu, fokus gerak kerja bersama itu akan ditumpukan di kawasan awam, terutamanya masjid, surau, dan rumah ibadat, termasuklah sekolah-sekolah menjelang pembukaan sesi persekolahan. Bagi memastikan kejayaan dan keberkesanan inisiatif ini, sukarelawan skuad Sabil Pemuda UMNO dan Jabatan Amal Malaysia seluruh parlimen akan turut digembleng dan digerakkan secara bersepadu. Dalam pada itu juga kenyataan ini yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Ketua Pemuda PAS Senator Khairil Nizam Khairuddin. Tambahnya, kedua-duanya diharapkan agar bersepakat dan bekerjasama melalui usaha murni antara Pemuda UMNO dan Pemuda PAS dapat membantu rakyat bagi mengurangkan risiko terdedah kepada ancaman pandemi COVID-19. Sekian saja berita saya tengah hari ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.